Penyanyi dangdut cilik pendatang baru sekaligus Kori Cilik, asal Banyuwangi Jawa Timur mewakili Indonesia pada ajang MTQ di Qatar untuk golongan anak-anak. Ajang MTQ yang diselenggarakan secara virtual itu, buah hati dari pasangan suami istri, Pasutri Djoko Suyoto dan Siti Nurjayana, tembus 6 besar. Alhamdulillah Farel Prayoga masuk 6 besar. Sebelumnya mengikuti lomba sebanyak tahap, ujar ibu kandung Farel Prayoga, Sabtu, tanggal 19 November tahun 2022. Kata Ustazah Farel Prayoga, tahap pertama ada 51 peserta, saat itu Farel Prayoga kantongi nilai tertinggi. Setelah itu masuk tahap 2 yang diikuti sebanyak 15 peserta dan selanjutnya ikut tahap 3 sebanyak 9 peserta. Pada tahap ketiga anak kami tersingkir dan bertengger di posisi ke-6, ucapnya. Walau demikian, sambung Ustazah Farel Prayoga, ia dan keluarga Farel Prayoga tidak berkecil hati. Namun tetap semangat dan bersyukur karena prestasi ini adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus diterima dengan hati yang ikhlas. Kami bangga dengan prestasi yang diraih Farel Prayoga. Semoga ke depan mampu mengharumkan nama keluarga, bahkan nama negara, tutur Koriah Nasional ini. Disampaikannya, prestasi yang diraih ini tentu berkat doa dari semua pihak. Untuk itu, mewakili keluarga mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya. Terima kasih kepada semua ustadz, ustazah dan handai tolan yang telah berdoa untuk anak kami. Semoga mendapat ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tutup Mama Farel Prayoga. Yuk simak lagi berita selanjutnya. Penyanyi dangdut cilik pendatang baru Farel Prayoga menggoyang panggung dangdut The Academy 5. Usai menggoncang panggung The Academy 5, Farel Prayoga diberi kesempatan untuk duduk di kursi juri. Ia bertukar posisi dengan Soimah.
Farel Prayoga menjadi juri dan Soimah menjadi peserta. Setelah Soimah bernyanyi, Farel Prayoga dengan ketus memberikan komentar yang pedas. Aktingnya yang serius justru membuat para juri ngakak, terutama Dewi Persik. Momen tersebut ada dalam video di saluran YouTube Indosiar dengan judul, Gokil. Farel Prayoga, Banyuwangi, jadi juri komentar pedas penampilan Soimah Permohonan. The Academy 5, yang tayang tanggal 18 November tahun 2022. Setelah Soimah bernyanyi, Farel Prayoga memberikan komentar pedas. Farel Prayoga mengaku heran melihat penampilan Soimah yang dinilainya kurang maksimal. Akting Soimah dan Farel Prayoga benar-benar mencuri perhatian. Saya heran sama penampilan kamu malam ini. Kamu kenapa Soi? Kata Farel Prayoga. Mungkin saya kurang, kata Soimah. Stop. Jangan ngedrop. Kenapa? Kamu mau keluar? Gak suka lagi di sini, tegas Farel Prayoga. Enggak. Saya masih pengen di sini, imbu Soimah. Akting Farel Prayoga dan Soimah mendapat banyak sekali pujian. Setelah mendalami perannya sebagai juri, Farel Prayoga meminta maaf pada Soimah. Jurinya keren, puji Irfan Hakim. Maaf Mae maaf, kata Farel Prayoga ke Soimah. Kamu dendam sama saya? Tanya Soimah dengan wajah serius, Farel Prayoga pun tersenyum.